Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Rafka Hamizan. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial tentang cara mengganti jilbab dan jas menjadi jilbab dan kemeja berdasi di Photoshop. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Langkah pertama, pilih Quick Selection Tools, kemudian seleksi di bagian wajahnya. Selanjutnya, pindahkan wajahnya ke template kemejanya ya. Setelah itu kita atur skalanya, tekan Ctrl T, kemudian perkecil skalanya. Jika sudah, pilih checklist, kemudian pindahkan ke atas. Selanjutnya, drag layer wajahnya ke bawah, kemudian tekan lagi Ctrl T, dan atur kembali skala wajahnya. Oke, jika sudah, sekarang kita buat backgroundnya. Pilih New Adjustment Layer, pilih Solid Color, dan pilih warna yang diinginkan. Klik OK. Kemudian kita pindahkan backgroundnya itu ke bawah ya, ke layer paling bawah. Selanjutnya pilih layer wajah lagi, dan kita sesuaikan kembali skalanya agar serasi dengan ukuran templatenya. Selanjutnya di bagian wajah yang kurang pas ini, kita bisa perbaiki menggunakan Smooth Tool. Atur skala yang diinginkan, kemudian tinggal kita tarik saja wajahnya seperti ini. Oke, untuk mengganti backgroundnya, pilih Solid Color dan ubah sesuai dengan warna yang diinginkan. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.